Dari sekolah itu, ini program sekolah, jadi kita ke DM ini untuk program CAS dari sekolah. Jadi camping selama 7 hari, hari ini tuh hari ke-4. Sebenarnya aktivitas di sini macam-macam sih. Kita main activity-nya itu kita membantu renovasi 2 TK di Dieng supaya jadi sekolah yang lebih layak. Okay, di TK itu kita sebenarnya kan memang datang ke sini khusus buat bikin TK ini jadi lebih bagus, jadi lebih layak gitu kan. Nah, salah satunya kita itu bikin gambaran, terus kita cat gitu. Terus kita juga kemarin ada bikin sayang, terus kita makan jalanan. Unik sih, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi untuk aku juga ini something yang baru, something yang really exciting. Two schools, TK Masiko, ST Sikinon, and of course one more, which is TK Kapini. So I visited both of them, and the students in ACS were split up into different groups. So there was painting, gardening, nutrition, education, and sports. So like 5. I was put into sports, but of course that wasn't that all we did. We weren't limited to our groups. So for example, although my main responsibility was sports and I got to play with the kids and kind of run around with them, I personally felt like a little kid again. It was a great experience. I also got to delve into a lot of different jobs. I tried to maximize my time here and my time with the kids, so I tried to do as much as possible in the time that we were given. So I did hard labor, making cement, to painting, which kind of failed, but it's okay, I fixed it, to educating the kids as well, and yeah. I think that I spent my time really well here, and it was great to meet all the Dieng locals. They were all very active, and I loved all their personalities, which are each unique. Terus hari kedua yang beda nih sendiri. Hari kedua aku kan diassign tim sports, tim olahraga. Nah, aku sebagai kapten disuruh bikin permainan-permainan buat anak-anaknya main bareng gitu. Nah, permainan yang keluar adalah musical chair sama benteng. Nah, yang menang ini dapat hadiah-hadiah gitu. Initially ya, kalau di sana tuh kita pengen bikin kayak game musik kecil sama juga ada game namanya benteng. Tapi kan kita udah kesana nih ke venue-nya. Nah, padahal nah terus jadinya kayak kita lihat nih venue-nya kecil banget. Nah, terus kita juga realize benteng itu sebenarnya game-nya agresif juga. Nah, jadi saya harus kayak improvise sedikit gitu. Saya jadinya akhirnya jadi soccer, jadi main bola, sama juga main basket. Nah, tapi ya anak-anak TK lah ya, bisa kita ajarin mau ngapain, kita mau terus kayak cara-cara mainnya mereka juga agak nggak ngerti, apalagi juga mereka nggak pasti ya berbaca bahasa Indonesia. Jadi tapi ya yang penting sih yang kita lihat
kemarin tuh bukan karena apa cara main mereka itu benar atau salah, yang penting itu mereka senang aja. Itu yang paling nomor satu untuk saya sih. Menurut aku hal yang paling menarik itu melihat situasi lingkungan yang ada di dia, kan kita terbiasa tinggal di Jakarta, jadi environment-nya, lingkungannya juga sangat berbeda. Jadi melihat suasana apa sih di Dieng, apa dingin, lalu juga warga-warganya itu menurut aku sangat keren. Lalu juga melihat anak-anak di situ diberi sekolah itu diberi renovasi, juga diberi hadiah, diberi tas. Aku seneng banget ngeliat. Terus giat belajar, jangan menyerah karena kerja keras tidak benar. Apapun situasi dan hal yang kalian miliki itu juga bisa make sure what will happen in the future, because what matters the most in the future is yourself, your self-determination to fight yourself. Jadi, karena bisa kalian membuat mau jadi lebih baik, kalian itu harus ngalahin diri kalian sendiri. Work hard, play hard.